Selamat sore guys. Sore hari ini ada satu pujian yang sungguh-sungguh mau gue share buat kalian semua. Dimana dua kata, pengorbanan sempurna, sungguh menjadi apa yang gue alami dalam kehidupan gue. Gue anak kedua dari 4 bersaudara, dan gue ngerasa hidup gue di masa lalu, sungguh-sungguh kalau gak kenal Tuhan tuh hidup emang gila deh. Mau ada masalah, gak ada masalah, semua hidup tuh kayaknya emang gak nyenengin. Berangkat dari kehidupan gue yang waktu gak kenal Tuhan, waktu gue SMP, gue hidup di tengah-tengah keluarga orang tua gue yang punya bisnis rumah makan. Mereka yang pagi-pagi bangun, kita belum bangun, mereka udah pergi kerja, dan ketika kita udah pulang, udah tidur, mereka baru pulang. So, di rumah gue gak pernah ngelihat yang namanya orang tua gue itu makan bareng, ya elah, boro-boro doa bareng. Yang gue lihat tuh cuman pertengkaran antara nyokap sama bokap gue. Kata-kata dari seluruh binatang lo sebutin udah ada pernah disebut dan didengar sama telinga gue dari gue kecil. Pernah gitu nyokap gue bilang, "I love you ladies, mama sayang banget sama kamu." Semua ungkapan cintanya itu selalu berbekas di paha gue, di tangan gue. Karena selalu yang gue terima adalah pukulan dari nyokap gue. Bokap gue yang satu usahanya lagi berkembang bagus, memilih untuk banyak menghabiskan waktu di luar dan gak pernah sama keluarga. Alhasil, kakak gue yang nomor satu terkena dampak orang tua yang sibuk dan memikirkan uang-uang adalah segalanya. Kakak gue jadi bandar narkoba, dan semenjak saat itu, gue bisa nyatakan bahwa di rumah gue gak ada yang namanya sukacita, gak ada yang namanya damai. Yang ada, gue selalu berantem sama kakak gue selalu berantem sama adik gue. Gue ngerasa bokap gue sayang banget sama kakak gue. Gue ngerasa adik gue selalu dipihak oleh nyokap gue. Kalau berantem, gak ada yang ngebela gue. Gue selalu di posisi yang gue harus ngalah. Gue sampai berpikir buat apa ya gue dilahirin kalau toh gue gak ada yang sayang. Pada akhirnya, SMP gue mutusin untuk gue pindah ke Jawa Barat. Gue sekolah di Jawa Barat hanya buat gue mau keluar dari rumah. Tapi ternyata ini yang Tuhan mau. Ketika gue sekolah jauh dari orang tua gue, Tuhan ganti dengan cinta dari orang-orang di sekitar gue yang membuat gue lihat, yang membuat gue ngelihat bahwa ternyata gue punya potensi loh. Gue melihat bahwa gue SMP itu gue ternyata bisa nyanyi. Sehingga akhirnya gue diperbantukan untuk jadi lektor, untuk jadi pemazmur. Kelar gue SMP, gue balik ke Jakarta. Nyokap bokap minta gue balik ke Jakarta dan gue sekolah di sekolah yang terkenal saat itu di era gue. Dan gue sekolah di sana, gue dari pindahan Jawa Barat. Gue pikir fine. Tapi ternyata ketika gue pindah ke Jakarta, kurikulum yang begitu jauh berbeda membuat gue harus nggak naik kelas di kelas 1 SMA. Drop sedropnya, karena gue ngelihat Tuhan kenapa ya lu ngelahirin gue di dunia ini? Gue sampai marah sama Tuhan. Waktu gue SMA kelas 1, badan gue gendut banget. Muka gue jerawatan, hitam. Sampai sekarang sih rambut gue masih tebel banget ya. Teman dulu gue inget banget deh. Rambut gue selalu cuma dikuncir kuda-kuncir kuda gitu. Gue sama sekali gak ngerti apa yang namanya kecantikan itu. Dan buat gue gak ada yang perlu dipancarkan dari kehidupan gue. Karena emang gue gak punya apa-apa juga. Dan gak ada yang memerhatiin gue juga. Gue gak punya teman. Gue pikir gue bisa lari ke olahraga basket karena tubuh gue cukup tinggi. Tapi ternyata gue juga punya kekurangan di bagian kaki gue. Kaki gue bentuknya agak sedikit X gitu. Yang membuat gue kalau gue main basket, angka gue masukin bola di ring sama angka gue jatuh, banyakan gue jatuh. Dan gue bilang sama Tuhan, udahlah Tuhan, ngapain lu lahirin gue di dunia ini kalau gue aja gak punya teman dan gue gak bisa apa-apa. Dan puji nama Tuhan, ketika Tuhan izinkan gue ada di titik paling nol dalam hidup gue. Di saat gue ngerasa, I am nothing. Tapi dia bilang sama gue, but God is everything. Tuhan sungguh-sungguh segalanya buat gue. Dia angkat gue, dia masukin gue dalam sebuah, bersama dengan satu kampus di Jakarta, gue ikut yang namanya SHDRK, Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Dan di situ, gue benar-benar dipulihkan. Ketika pencurahan roh, gue minta sama Tuhan, Tuhan, tolong kasih satu aja kemampuan saya
untuk bisa tampil di depan orang. Gue ngelihat ya kakak-kakak yang lagi nyanyi, yang lagi bawain acara, gue bilang, gue mau dong Tuhan kayak mereka. Tapi manusia gue bilang, gue kalau ngomong tuh dulu gagap. IQ gue kalau dites semuanya di bawah rata-rata. Udah kebukti, gue gak naik kelas sekali, orang paling bodoh di kelas gue. Bisa apa gue? Tapi gue bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus kasih dong aku kemampuan untuk bisa jadi berkatnya Tuhan. Ketika gue bilang, yes Lord, gue mau ngelayanin Tuhan. Satu kakak itu ada ngeluarin satu lagu, if you can use anything Lord, you can use me. Satu lagu itu gue inget banget, if you can use anything Lord, you can use me. Gue bilang sama Tuhan, kalau Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai mereka kakak-kakak yang ada di depan, please Lord, use me. Dan gue bilang, yes Lord, here I am Lord. Gue bilang sama Tuhan, gue mau Tuhan pakai. Beriring dengan komitmen yang gue bikin, Tuhan buka setiap pintu-pintu berkat untuk gue menuju ke rencananya Tuhan yang indah. Gue dimasukkan oleh kedua orang tua gue dalam sebuah kampus yang membuat kemampuan public speaking gue ternyata kebuka. Dan gue punya kemampuan itu. Dan teman-teman, semua yang ngedengerin saksian gue, Tuhan tuh kalau mau ngubah, Tuhan kalau mau buka pintu berkat ya, kalau Tuhan udah buka, gak ada satupun yang bisa nutup. Bahkan gue gak pernah pikir dan gue gak pernah bayangkan, tapi justru itu yang Tuhan sediakan. Ternyata Tuhan kasih pandangan ke gue, apa yang gue gak mampu, mulut gue yang dulu gagap, face gue yang gak pernah dilihat oleh orang karena terlalu buruk, sekarang Tuhan ubah begitu indahnya dan gue bisa berdiri di depan ribuan orang hanya untuk mengatakan, God is good. God is good. Tuhan Yesus baik. Dan yang gue alami ketika gue mulai mengenal cinta Tuhan, gue bilang sama Tuhan, Tuhan, kau sendiri katakan, percayalah kepadaku, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Itu yang dalam kisah Rasul katakan. Dan gue mau itu jadi rema dalam keluarga gue. Gue bilang, Tuhan, tolong pakai ladies untuk berkatin keluargaku. Tahun 2006, gue bawa nyokap bokap ikut retret Pak Sutri, dan disitulah perubahan untuk keluarga besar gue Tuhan nyatakan. Dalam satu malam, ada pembasuhan kaki, dan untuk pertama kalinya guys, di dalam hidup gue, nyokap bokap berlutut di depan gue, dan gue sedang berdiri menjadi song leader, gue udah gak mampu berdiri, gue terlalu banyak tangisan yang keluar dari mata gue, sehingga gue udah gak sanggup nyanyi, gue hanya ngumpet di belakang meja, dan mereka nemuin gue. Mereka panggil gue, dan mereka sentuh pundak gue, dan mereka bilang, ladies, mama papa membasuh kamu. Dan guys, malam itu, untuk pertama kalinya, nyokap cium kaki gue, bokap juga cium kaki gue, dan mereka bilang tiga kata yang gak pernah gue dengar dalam hidup gue. Nyokap gue peluk gue dengan erat, nyokap gue cium, dan nyokap bilang, mama sayang kamu. Gue gak pernah dengar nyokap gue bilang sayang sama gue. Apalagi bokap, gue gak pernah lihat muka bokap tersenyum pada gue. Dia cuma sayang sama kakak gue, dia cuma terlalu peduli sama kakak gue. Dan nyokap pun demikian, tapi malam itu, apa yang nyokap lakuin buat gue, segala bentuk pukulan yang pernah dia kasih ke gue, segala bentuk cacian yang pernah dia bilang ke gue, itu kayak Tuhan hapus dengan air pembasuhan. Dan malam itu teman-teman, gue ngerasa gue dicintai begitu besar. Sehingga gue percaya bahwa malam itulah titik di mana Tuhan memulihkan gue dan Tuhan memulihkan keluarga gue. Pulang dari retret, bokap mulai mengajak kita untuk selalu doa bersama, selalu ambil kesempatan kalau weekend, no matter kita cuma punya uang sedikit, kita tetap pergi, walaupun hanya makan pisang bakar, walaupun hanya makan indomie goreng telur, kita yang penting kumpul, kita bisa gandeng tangan. Kalau gereja, kita harus duduk sama-sama untuk pegang tangan dan doa Bapa Kami. Satu tahun yang lalu bokap gue meninggal, dan setiap kali doa Bapa Kami, gue selalu ingat bokap gue.
And I miss my dad so much. Dia yang dulu bener-bener hidupnya udah begitu parah meninggalkan kami sekeluarga. Tapi dialah orang yang pertama mengembalikan kami sekeluarga untuk kenal cinta Tuhan. So, teman-teman, jangan pernah khawatir kalau keluarga kalian mungkin saat ini dalam keadaan apapun, jangan minta orang lain berubah, tapi minta Tuhan untuk pakai engkau dan ubahkan engkau untuk engkau merubah keluargamu. Satu pujian ini pengorbanan Tuhan yang sempurna. Gue mau nyanyiin buat kalian semua. Gue cuma mau bilang teman-teman, ada satu pribadi yang gak pernah tinggalin kita dan dia selalu mau berkorban apapun buat kita semua. Aku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan diriku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah pulihkanku. Thank you guys.